Apa khabar semua? Bertemu lagi kita dalam rancangan Mari Bercerita. Nama saya Nadia Akilah dan membaca sememangnya menjadi kegemaran utama saya. Kerana membaca mampu membawa kita berimajinasi dan meneroka seluruh dunia. Baiklah, pada hari ini kita akan bercerita tentang novel Komsas Bahasa Melayu Tingkatan 5. Dah bersedia? Jom kita mula. Okey, sebelum kita kupas dan bedah karya ini dengan lebih terperinci, saya nak tanya, apakah perkara yang paling dijaga dan dititikberatkan oleh seorang wanita dalam kehidupan mereka? Sudah pasti, kecantikan dan penampilan diri, betul tak? Wanita dan kecantikan ibarat drama dan lagu, berpisah tiada. Novel Tirani karangan Babe Sabariah bukan sekadar sebuah novel yang syarat dengan penceritaannya, tetapi lebih daripada itu. Pengarang turut menyelitkan unsur-unsur seni dan budaya masyarakat setempat, khususnya masyarakat Sarawak. Ini diketengahkan oleh pengarang menerusi usaha gigih watak utamanya, Wahida, dalam mempromosikan industri pelancongan negeri Sarawak di mata dunia. Melontar Puing Duka. Semasa di Chalet Tajau Emas miliknya, Wahida melayari laman sesawang tentang kecantikan diri seorang wanita. Obsesi Wahida semakin melonjak-lonjak untuk melakukan pembedahan plastik pada wajahnya. Kata-kata hikmat yang dipaparkan menerusi iklan di www.cosmetic.com iaitu kecantikan ialah naluri semesta. Kecantikan satu kuasa yang boleh membuka pintu yang tertutup. Ayat ini diutarakan pada halaman 2 novel ini. Bagi Wahida, kecantikan ialah ruang dan peluang untuk membina keterampilan diri. Wahida teringat akan hidungnya yang kemek yang menjadi ejekan kawan-kawannya seperti si Nua, si Man dan Mat Gusi. Suasana agak riuh dan sibuk di perkarangan chaletnya telah mematikan lamunan Wahida. Keriuhan itu menggambarkan kesibukan dan persediaan yang sedang dilakukan oleh pekerja chaletnya iaitu Fatimah, Babu, Saidah, Lia dan Nani untuk menyambut kedatangan pelancong Inggeris. Fadil berpesan agar Raidah tidak lupa menyediakan pakej makanan istimewa di chalet mereka untuk meraihkan tetamu. Satu daripada keistimewaan homestay ini kerana mereka menyediakan makanan asli masyarakat Dayak Sarawak seperti pansuh ayam dan bubur pedas, pansuh manok dan udang galah gulai tempoyak iaitu masakan asli Sarawak. Baiklah, siapa pernah makan makanan tradisional atau asli masyarakat Dayak Sarawak ini? Sedap dan unik kan? Ini adalah salah satu tarikan utama bagi sektor pelancongan negeri Sarawak. Kehadiran para pelancong ini menyebabkan Wahida berasa amat gembira. Namun, di sebalik kehadiran pelancong itu, Wahida berasa amat kecewa atas penampilan dirinya yang tidak cantik baginya. Dan Wahida memasang niat untuk membuat pembedahan plastik. Hasrat ini telah dinyatakan kepada ibunya, Raidah. Tetapi ibu bapa Wahida tidak membenarkan Wahida melakukannya kerana bercanggah dengan hukum agama. Raidah terus memujuk anaknya supaya tidak melakukan apa yang dihajatinya. Pada suatu hari, keadaan chalet menjadi kelam kabut kerana seekor monyet Belanda telah menerpa masuk ke dalam chalet. Nasib malang telah menimpa Wahida kerana monyet itu telah menggigit muka Wahida. Dia luka parah dan dibawa ke hospital oleh ayah dan ibunya untuk mendapatkan rawatan melalui perbincangan antara Wahida dengan Dr. Zakaria. Wahida telah bersetuju untuk melakukan pembedahan plastik dengan menggunakan kepakaran di Singapura. Nampaknya, tragedi wajah Wahida digigit monyet Belanda telah membuka lembaran dan peluang baru untuk dirinya. Ibarat orang mengantuk disorong bantal, betul tak? Semasa berada di Singapura, Wahida menumpang di rumah Bazilah yang terletak di Yishun Street, iaitu sahabat lamanya yang sama-sama belajar dulu. Bazilah berjanji akan memperkenalkan Wahida kepada Dr. Zahari, iaitu seorang pakar bedah plastik yang bekerja di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru dan juga tunang Bazilah. Keesokannya, Bazilah membawa Wahida menemui Dr. Zahari.
banyak umat yang disampaikan oleh Dr. Zahari kepada Wahida dan Bazilah. Dan Wahida dibawa oleh Bazilah ke KMC untuk berjumpa pula dengan Dr. Alma Chen untuk mengetahui prosedur pembedahan yang akan dijalankan. Berita pembedahan disampaikan kepada abangnya Ghazi. Ghazi memaklumkan tentang pembedahan tersebut kepada ibu mereka, Raida. Kegusaran melanda hati Raida dan membawa beliau terbang ke Singapura untuk menemani Wahida menjalani pembedahan. Raida ni pula yang sentiasa percaya kepada adat warisan nenek moyangnya terus meminta Ghazi menyediakan bahan untuk membuat ketupat untuk disedekahkan pula sebelum beliau ke Singapura. Pada awalnya Ghazi pelik akan permintaan ibu yang sentiasa mengamalkan adat keturunan negeri Sarawak ni. Tapi Raida menegaskan bahawa selagi adat tidak menyanggah agama, adat tidak akan memesongkan akidah, adat dianggap sebagai bumbu kehidupan. Adat ini dianggap sebagai terlepasnya seseorang daripada bumbu bahaya apabila kelongsong ketupat dibuka dan dilerai untuk dimakan isinya. Begitu simbolik kaitan adat mereka dengan kehidupan. Namun, kita diingatkan agar tidak terlalu percaya dan taksub dengan gimmick tersebut kerana berdosa. Raida pun terbang ke Singapura tanpa pengetahuan Wahida. Wahida pula terkejut dengan kedatangan ibunya. Setelah selesai menjalani pembedahan, Wahida menjalani pemulihan pula di hospital. Dua minggu selepas Wahida pulih, Raida menyatakan hasratnya untuk pulang ke Sarawak. Tetapi sebaliknya, Wahida memohon untuk bekerja di Hotel Flamingo sebagai pegawai perhubungan awam. Kehadiran Wahida di situ mendapat perhatian ramai kerana wajahnya yang sangat cantik. Wahida juga membuat keputusan untuk berpindah keluar dari rumah Bazilah kerana ingin menjaga hubungan persahabatan dengan Bazilah. Wahida risau akan kebaikan tunang Bazilah terhadapnya yang sering memuji-mujinya setiap kali datang ke rumah Bazilah. Wahida mengakui bahawa betullah bahawa kecantikan ini adalah tirani. Sudah menjadi lumrah alam manusia lebih tertarik akan kecantikan daripada kebijaksanaan. Wahida meraup perasaan serba salah dan muak akan sikap lelaki. Apatah lagi jika bermata keranjang. Ketika bekerja di Hotel Flamingo juga, Wahida berkenalan dengan Zahid, seorang ahli perniagaan dan juga anak kepada seorang yang bergelar Datuk. Sejak pertemuan kali pertama, Zahid telah jatuh hati kepada Wahida disebabkan raut wajahnya yang cantik sekali. Zahid menganggap pertemuannya dengan Wahida adalah takdir Tuhan. Zahid tidak menunggu lama setelah berkenalan dengan Wahida dan memutuskan untuk bertunang dengan Wahida. Namun, pada hari pertunangan mereka, Wahida tidak dapat balik ke Sarawak kerana hidungnya runtuh disebabkan diserang sesama. Pertunangan Wahida dan Zahid terpaksa ditangguhkan dan oleh kerana semua persiapan telah dibuat, majlis pada hari itu diteruskan dengan pertunangan abangnya Ghazi dengan Fatimah, iaitu sepupu mereka yang turut bekerja di Chalet Tajau Emas. Wahida kembali pula ke SMC berjumpa dengan Dr. Rushdi untuk membetulkan hidungnya yang runtuh. Zahid tidak pernah mengetahui sebab Wahida berada di SMC kerana Wahida merahsiakan perkara sebenar. Majlis perkahwinan Wahida dan Zahid berlangsung dengan sungguh meriah di Sarawak. Perkahwinan mereka pada awalnya sungguh bahagia. Namun, sikap cemburu Zahid terhadap Wahida mula menggunung. Selepas perkahwinan mereka, Wahida balik ke Tajau Emas menguruskan perniagaan Chalet keluarganya. Manakala bapa mentuanya, Datuk Yasir juga telah membina sebuah hotel bersebelahan Chalet milik keluarga Wahida. Kebijaksanaan Wahida mengendalikan perniagaan Chalet keluarganya diakui oleh bapa mentuanya. Dan Wahida juga pernah ditawarkan untuk bergabung dengan Wisma Gading milik bapa Zahid. Tetapi ditolak dengan baik oleh Wahida. Keramahan Wahida melayan pelanggan di Chalet-nya menggugat kedamaian rumah tangga Wahida dan Zahid. Insiden Wahida tidak muncul ketika temu janjinya dengan Zahid membawa Zahid ke Tajau Emas mencari isterinya. Riak cemburu dan marah jelas ketara tatkala melihat seorang pelanggan dari Dubai yang dikenalinya bercabat tangan erat dengan isterinya. Mata Zahid terjikil. Wahida terpempan. Lelaki itu menyengih mengiringi Wahida keluar. Antas
Wahidah meninggalkan bilik itu. Wahidah beririt cepat lantaran takut menimbulkan ketegangan di hadapan pelanggan. Zahid mengikuti Wahidah sambil memanggil nama. Daripada nada, Wahidah tahu suaminya teramat marah. Tidak beberapa lama kemudian, Wahidah berbadan dua. Wahidah sering sakit kepala kerana terpaksa melayan kerana Zahid yang terlalu cemburu. Zahid sering menuduh Wahidah tidak menjaga batas pergaulannya dengan pelanggan. Ketibaan Holloway dan Dr. Rushdie, rakan yang dikenali Wahidah ketika di Singapura, semakin menimbulkan perasaan cemburu Zahid terhadap Wahidah. Ketika Wahidah berada di ward di Hospital Pakar Normah saat melahirkan anak mereka, Zahid tidak munculkan diri. Hanya ibunya dan ibu mertuanya sahaja yang hadir mengunjungi Wahidah. Suatu hari ketika Zahid balik ke rumah, dia mendekati anaknya. Namun dia mendapati Izzati tidak menyerupai wajahnya mahupun Wahidah. Dan ketika itu juga dia menuduh Wahidah berlaku curang kepadanya dan tidak mengakui bahawa Izzati adalah anaknya. Zahid meninggalkan Wahidah begitu sahaja dan diceraikan dengan talak satu. Wahidah dan Abang Ghazi memutuskan untuk membeli chalet Pak Cik Abdul Aziz yang muflis. Chalet itu berjaya dibangunkan kembali oleh Wahidah dan dia menetap di situ bersama-sama Izzati. Chalet itu juga menjadi tempat pertemuan kembali Wahidah dan Zahid selepas 20 tahun berpisah. Izzati juga buat pertama kalinya menemui ayah kandungnya dan memutuskan untuk memaafkan kesalahan ayahnya. Zahid memohon maaf kepada Wahidah dan Izzati atas tindakannya yang terburu-buru meninggalkan mereka 20 tahun yang lalu. Itulah dia sinopsis novel Tirani ini. Novel ini menunjukkan yang kecantikan bukanlah perkara utama di dalam menentukan kebahagiaan setiap wanita. Kan? Baiklah, jangan ke mana-mana ya. Kita akan kembali selepas ini dengan mengupas pula bahagian menarik yang lain melalui novel Tirani. Kembali lagi kita dalam rancangan Mari Bercerita. Hari ini kita sedang membincangkan novel bertajuk Tirani karya Beb Sabaria. Sebenarnya buku ini mencabar pendirian saya. Tapi saya rasa itulah dia tujuan sastra. Untuk mencabar kita supaya kita dapat bincang bersama-sama. Mungkin kita tidak akan selalu setuju dengan sesuatu pendapat, tapi tak apa. Dengan membaca, kita sekurang-kurangnya dapat memahaminya. Baiklah, apa kata sekarang kita uji Linda semua pada hari ini? Untuk perkataan pertama kita, boleh semak halaman 29. Perkataan yang dipilih ialah mengenyit. Anda semua tahu maksud mengenyit? Mengelipkan mata atau mengangkat kening seperti macam tu. Untuk menggunakan perkataan mengenyit ini di dalam ayat, kita boleh tuliskan ayat seperti saya beri contoh ya. Amira melihat Farhan mengenyit mata ke arahnya saat mata mereka bertembung. Perkataan seterusnya. Perkataan ini ada tahu dalam halaman 29. Menguap. Yang bermaksud berbunyi atau melantas barisan orang ramai atau berkerumun. Okey, memang sedikit mengelirukan kan? Saya beri contoh ya. Sasha menguap orang ramai yang berada di hadapannya untuk bergerak ke hadapan. Jadi dia macam tolak macam itulah. Okey. Perkataan seterusnya. Membundarkan. Maksud dia menjadikan bundar ataupun nampak bundar. Saya beri contoh ya. Kelihatan Aisyah membundarkan pandangannya apabila melihat ke arah kakaknya. Semua boleh ikut saya kan? Kita sambung ya. Perkataan seterusnya, ini selalu kita guna. Meluru. Maksud dia datang dengan cepat. Saya beri contoh. Wahidah meluru ke arah Zahid apabila Zahid nekat menceraikannya. Seterusnya kita sampai ke perkataan terakhir yang ini saya pun kurang pakai. Menyorot yang membawa maksud memancar. Saya beri contoh ayat ya. Matahari
masih condong menyorot dari belakang daun-daun kelapa itu. Saya harap semua dapat memahami apa yang saya cuba kongsikan ini, ya. Nanti dengan menggunakan perkataan-perkataan ini, anda kat rumah boleh gunalah dalam pertuturan dengan rakan-rakan dan keluarga, kan? Baiklah, seterusnya kita akan berpindah ke segmen watak dan perwatakan untuk kita kenal semua karakter dalam buku Tirani. Jom! Baiklah, tak lengkap cerita jika kita tak mengkaji watak utama dan watak sampingan yang terdapat di dalam novel ini. Setiap cerita yang hebat dikembangkan dengan plot yang menarik bermula daripada garapan perwatakan watak, sama ada watak utama maupun watak sampingan. Menerusi Tirani, watak utamanya ialah Wahidah. Wahidah digambarkan sebagai seorang wanita yang gigih. Gigih membangunkan perniagaan milik keluarganya. Buktinya berkat ilmu yang ada, Wahidah berjaya menjadikan chalet tajam emas popular dan sentiasa dikunjungi oleh pelancong berkat promosi dan kelainan pakej yang ditawarkan di chalet milik. Selain itu, watak Wahidah juga diketengahkan sebagai seorang wanita yang tabah. Wahidah sangat tabah menghadapi cabaran dan dugaan dalam kehidupan. Watak Wahidah ini sebenarnya sangat penting diketengahkan untuk diteladani oleh pembaca. Sebenarnya kita perlu sentiasa bersyukur dan menikmati setiap apa yang dikurniakan terhadap diri kita. Seterusnya, watak sampingan yang penting dalam kisah Tirani ini, Zahid, suami kepada Wahidah. Zahid adalah seorang ahli perniagaan yang berjaya dan anak kepada usahawan bergelar Datuk. Seorang yang kuat cemburu dan panas baran. Hal ini jelas terbukti apabila beliau sentiasa berprasangka buruk setiap kali melihat kemesraan Wahidah melayan pelanggan lelaki di chalet mereka. Ataupun ketika Wahidah berjumpa dengan rakan-rakan lelakinya. Watak Zahid juga digambarkan sebagai seorang yang tidak berfikir panjang. Buktinya, dia terus meninggalkan dan menceraikan Wahidah tanpa melihat bukti ujian DNA yang dilakukan oleh Wahidah demi membuktikan Izzati adalah anak mereka berdua. Watak seterusnya, Raidah. Beliau digambarkan sebagai seorang ibu yang sarat dengan kasih sayang terhadap anak-anak. Penulis membina perwatakan Raidah sebagai seorang ibu yang sangat prihatin kepada anak-anaknya. Sentiasa sabar dalam membentuk dan mendidik anak-anaknya sehingga dewasa. Raidah tidak cepat melatah dalam setiap tindakannya, namun sentiasa tenang dan berfikir dengan teliti dalam setiap apa yang dilakukan olehnya. Jadi Raidah ni dia seorang yang rasional. Apa komen pembaca semua terhadap watak-watak dalam cerita ini? Adakah anda juga pernah berhadapan dengan situasi yang sama? Saya harap tidak. Cuba anda hasilkan satu cerita pendek anda sendiri dengan menggunakan watak-watak yang sama. Semakin anda berlatih untuk berfikir mengenai watak dan cerita, semakin luas kreativiti anda nanti. Kita jumpa sebentar lagi. Sekarang, masa untuk soalan misteri kita. Dalam ni ada pelbagai soalan mengenai buku ini. Mari kita jawab sama-sama. Apakah peristiwa yang berlaku kepada Wahidah di Singapura sehingga pertunangannya ditunda dan digantikan dengan majlis pertunangan Ghazi dan Fatimah? Cadangan jawapan adalah peristiwa yang berlaku kepada Wahidah sehingga menyebabkan pertunangannya dengan Zahid ditangguhkan kerana hidungnya tiba-tiba runtuh selepas dia mengalami demam dan selsema. Akibat terlalu kerap bersin, hidungnya yang terbina hasil daripada pembedahan kecantikan itu telah runtuh dan perlu dirawat semula. Seterusnya, kita ada soalan kebat. Ya? Jika anda di tempat Wahidah, adakah anda akan berterus terang kepada Zahid akan keadaan sebenar diri anda sebelum menjalani pembedahan dan nyatakan sebabnya? Saya bacakan dulu cadangan jawapannya.
Sekiranya saya menjadi Wahida, saya akan berterus terang kepada Zahid akan keadaan sebenar diri saya sebelum menjalani pembedahan. Saya akan menceritakan bahawa wajah saya yang cantik itu bukanlah asli tetapi adalah hasil daripada pembedahan wajah yang dilakukan. Mungkin dengan penjelasan yang diberikan oleh Wahida mampu menyelamatkan rumah tangga mereka ketika itu kerana sikap berterus terang yang dilakukan oleh Wahida. Soalan terakhir kita pada hari ini. Mengapakah adat dan seni warisan nenek moyang perlu dipertahankan oleh generasi sekarang? Saya bicara dengan jawapan saya, ya. Pada pendapat saya, adat dan warisan nenek moyang perlu dipertahankan untuk diteruskan oleh generasi pada hari ini. Asalkan adat tersebut tidak keterlaluan dan bercanggah dengan agama. Selain itu, adat dan warisan melambangkan keunikan dan seni bangsa. Misalnya, masyarakat Sarawak amat sayangkan adat warisan mereka dan berusaha mempertahankannya. Saya harap semua soalan-soalan dan jawapan yang saya cadangkan ini dapat membantu anda semua mendapat pemahaman yang lebih tinggi tentang novel Tirani ini. Kita telah pun sampai di penghujung rancangan. Saya berharap agar kupasan tentang novel ini sedikit sebanyak dapat membantu anda semua memahami cerita ini. Malah, pengajaran yang terkandung dalam cerita ini boleh dijadikan panduan dalam kehidupan kita. Bak kata watak sampingan dalam cerita ini iaitu Dr. Rushdie, kecantikan ialah tirani yang berumur pendek. Kecantikan adalah hadiah alam yang pertama kepada kita dan kecantikan juga yang pertama diambilnya. Kecantikan yang sebenarnya adalah bermula dari hati kita sendiri. Okey? Jangan lupa untuk terus membaca. Sehingga berjumpa lagi.